Kakak Samsul yang baik. Kakak, sudah 2 kali Eti tulis surat ke kakak, tapi kakak tidak pernah balas. Mudah-mudahan dengan surat video ini, kakak bisa melihat anak kakak dan dapat tergerak untuk memberi kabar. Surat video ini Eti antarkan dari Bukul ke Merauke. Dan mudah-mudahan kakak dapat menonton. Mama. Kakak, selama ini Eti tinggal di kampung Bukul bersama bapak dan mama. Kampung masih seperti dulu. Udara masih segar. Tapi sampai sekarang listrik dan telepon juga belum masuk. Dalam perjalanan ke Merauke, Eti lewat banyak pos pengamanan perbatasan. Pos TNI yang dulunya di dekat jembatan Kalemaro, sekarang sudah pindah ke dekat kantor distrik Elikobil. Kakak kasih tinggal handphone, beberapa pakaian, selimut, dan kasur yang Eti masih simpan. Eti rindu kakak. Setelah kakak pulang meninggalkan Eti dan anak kita, yang waktu itu masih dirayu, hidup sangat susah. Banyak masyarakat terus menanyakan siapa bapak dari anak Eti. Bagi yang tahu kalau anak yang Eti kandung itu anak prajurit tentara, mereka sering menyebutnya anak kolong. Biasanya kalau Yani rewel dan menangis, bapak dan mama sering emosi dan bilang, "Makanya, kok bapak itu asal buat saja tetapi tidak tahu bertanggung jawab." Kakak Samsul masih ingatkah waktu kita kenalan pertama di awal tahun 2008? Kakak sangat sopan dan baik. Waktu itu, kakak berkunjung ke rumah membawa biskuit ransum, energen, dan susu. Simpan itu. Masih simpan. Kakak setiap hari datang ke rumah sampai kita mulai pacaran. Eti waktu itu masih duduk di bangku SMK. Eti pikir kita akan menikah. Tapi kakak pulang ke Bandung ketika Eti hamil 5 bulan. Kakak janji mau pindah tugas ke Merauke dan minta Eti untuk jaga anak kita. Pada tanggal 17 Maret 2009, anak putri kita, Anita Mariani, lahir di kampung Buku. Eti panggil dia Yani. Sekarang Yani sudah besar. Yani sudah berumur 3 tahun. Ia ingin sekali sekolah dan bercita-cita menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan negara. Thank you.
Kakak, sekarang bapak dan mama sudah tua. Mereka tidak sanggup lagi untuk mencari uang, apalagi untuk membiayai anak kita. Eti sulit mencari uang karena harus menggendong dan menjaga Yani terus-menerus. Tapi Eti tetap berjuang untuk memenuhi kebutuhan anak kita. Jika kakak kembali, Eti tentu akan menerima kakak dengan ikhlas dan dengan sepenuh hati. Eti akan terus tunggu kakak Samsul. Terserah orang mau bicara apa. Salam dari Bupul dan Merauke, 21 November 2011. Maria Goretti Mekiu.